Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini saya akan membahas lagi <tuh> sebuah... Mata uang kripto yang dibekukan dihentikan. Benar-benar dihentikan bisnisnya oleh Satgas Waspada Investasi, yaitu Fidicoin VD dan VDX. Oke, okay? Fidicoin VD pernah saya bahas kira-kira satu tahun yang lalu. Ya, sudah pernah saya bahas. Anda bisa lihat di sini videonya yang saya bahas. Kemudian setelah saya bahas tak lama kemudian dia buka kantor di Bali. Kemudian orang-orang seperti mencibir saya gitu ya, nyinyir. "Lah ini kantornya buka Pak di Bali. Berarti enggak ilegal dong. Berani dia buka kantor di Bali." Saya jelaskan percuma lah gitu ya. Kalau sama orang yang sudah apa ya? istilahnya kalau saya pinjam teman-teman lover saya yang bilang pak percuma pak lalat itu ya kalau kita bilang uh, mohon maaf kotoran atau sampah itu bau dia nggak percaya kalau kita bilang bunga itu lebih indah dari sampah yang bau dia tetap pilih sampah jadi sudah pak biarin aja katanya oh oke okay, betul, betul 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 juga betul juga akhirnya setelah setahun saya review Ya memang sih agak lama ya setahunnya Kalau yang lain-lain kan maksimum 3 bulan scam 3 bulan scam Tapi ada juga sih yang lama VTube Sampai sekarang para pemain VTube yang bebek dungu halu dan idiot Masih saja percaya bahwa VTube itu akan on Padahal sudah 4 bulan lebih dia maintenance Sebelumnya 5 bulan Jadi total sudah 9 bulan Nanti masuk Desember 10 bulan dia maintenance Hebat ya hebat banget hebat ya tapi masing-masing dipercaya akan on gitu ya inilah hebatnya agama yang namanya money game <laughs> saya miris banget ya tapi oke okay lah mari kita kembali ke VidiCoin dan VDX yang dihentikan bisnisnya oleh satgas waspada investasi seperti SWI itu memukul Vtube pada waktu itu ya jadi bagi anda kalau sudah di Uh, usaha anda sudah diperingati oleh SWI dan para pemainnya bilang oh nggak apa apa kok masing beroperasi kita sudah punya kantor gitu ya kan banyak tuh ya usaha, usaha wah ada kantornya jelas mana batu akik vulkanik juga punya kantor makai juga punya kantor tapi kalau memang dia nipu ya nipu kabur orangnya ya ini juga sama punya kantor di Bali tapi bubar oke okay. Kita simak beritanya. Anda lihat di sini ya. Ini berita dalam bahasa Inggris loh. Keren nih. Ya, bahasa Inggris. Dia bilang, setelah di -ban oleh OJK. Ya, di-ban, dihentikan lah gitu ya. Uh, crypto Exchange uh, Indonesia. Dalam hal ini Indodex ya. Di sini nggak disebut. Medelisting, mengeluarkan VD dan VDX coin. Wah, wow, bahasa Inggris nih keren ya. Take in Asia. Di sini dikatakan... Indodex uh, crypto, uh, Cryptocurrency Exchange di Indonesia itu Akan mendelisting mengeluarkan Cryptocurrency aset VD Dan VDX Coin Mulai November 30 Sebentar lagi dalam hitungan hari ini ya Menindaklanjuti uh, Otoritas Keuangan Indonesia dalam hal ini OJK Ya Kedua koin itu dibuat oleh Vidi ya sebuah perusahaan periklanan yang berbasis di Singapura. Nah hati-hati nih kalau anda bilang wah ini perusahaan di Singapura pak, wah alah percuma lah mau di Singapura mau apa kalau ilegal dia tetap dihajar ya. Nah di sini ngakunya di backup oleh MNC Group dan lain-lain. Anda bisa lihat di situ ya besar-besar. Kalau di video tadi yang saya sudah tunjukkan ya, Uh, nggak seperti demikian Anda lihatlah video saya yang sebelumnya jadi sebenarnya tidak ada urusan sama MNC ya oke okay. kemudian Nah di sini kita lihat ada foto nanti foto ini saya bahas lagi ya di situ ada tulisan kecil meteorlim nanti saya jelasin meteor ini siapa ya kan uh, berdasarkan uh, pernyataan uh, pernyataan OJK pastinya ya bahwa OJK telah menghentikan operasi dari PT Richen Digital Indonesia ya yang menjalankan Vidicoin Community Indonesia komunitas komunitas Vidicoin Indonesia ya grup yang menawarkan atau menjual lah sebut saja VD dan VDX ya melalui direct selling atau multi level marketing skema multi level marketing Gara-gara hal-hal seperti ini dunia multi level marketing jadi jelek gitu ya. Saya bukan membela dunia market uh, multi level. Multi level marketing juga ada yang jelek gitu ya. Tapi kalau multi level marketing yang beneran ya benerlah menghasilkan uang gitu ya. Banyak yang uh, berapa ya berkarir lah sebut saja ya di dunia multi level yang betulan ya bukan yang abal-abal uh, juga. Ada multi level yang abal-abal ujung-ujungnya money game. Oke, okay? nah di sini Richen sudah dihentikan oleh OJK ya, uh, karena dia menawarkan secara direct selling atau multi level marketing tanpa izin dari OJK ya. Oleh karena itu OJK meminta Indodex untuk mengeluarkan dua koin itu dari crypto exchange-nya. Jadi nggak boleh dijual lagi, Nah makan deh. Nah kemudian Indodex katanya telah memberitahu Uh, para kliennya lah istilahnya ya untuk menarik fidi koinnya dan fidi nya itu uh, ke walletnya masing-masing jadi cabutlah dari kami gitu ya uh, karena Indodex akan berhenti memperdagangkan atau mentradingkan koin pada 30 November jam 6 pagi katanya ya. Uh, di sini disebut lagi take in Asia, take in Asia katanya uh, pernah melaporkan atau memberitakan aktivitas dari PT Richen Digital Indonesia di Juli ya uh, perusahaan ini Richen Digital Indonesia mempromosikan cloud mining investasi cloud mining menambang dengan uh, teknologi cloud dan menjanjikan keuntungan tiga kali dalam 3 tiga kali lipat 300 persen artinya dalam setahun jadi Take in Asia pernah dulu memberitakan gitu ya pada waktu itu katanya ya Vidi uh, katanya sebenarnya Vidi yang benar nih ya uh, menjaga jarak seakan-akan dengan PT Regent Indonesia ya Matthew Lim ya uh, co-founder dan uh, CEO dari Vidi juga um, deny istilahnya Menyangkal keterlibatannya dalam aktivitas multi-level ini gitu ya uh, Dia mengatakan MNC Group tidak ada hubungannya Dengan Vidi uh, coin yang di Indonesia ini ya Yang oleh PT. Regen Digital Indonesia Nah tetapi Tekin Asia ya uh, Memiliki video yang ada Matthew Lim di dalamnya yang berpartisipasi di online event yang diorganisasi oleh PT Richen Digital Indonesia. Di satu sisi dia bilang, saya nggak ada hubungan sama Richen Digital Indonesia. Tetapi dia ada di dalam video, sebuah video dia berpartisipasi. ya Bahkan di video itu dia mempromosikan ya Reward City itu online game yang merupakan bagian dari komunitas cloud mining ini. Ya. Meskipun game ini tidak ada koneksinya atau tidak ada hubungannya dengan bisnis Vidi yang sebenarnya. Jadi ada Vidi yang benar, ada Vidi yang nggak benar gitu. Oke. Nah inilah foto tadi yang sebelumnya digambar sebelumnya ada. Tapi ini yang saya perbesar ya. Disebut tuh di tengah-tengah ya. Matthew Lim, co-founder of Vidi ya di tengah-tengah. Astaga. Nah, kemudian take in Asia, katanya pernah memperlihatkan video-video yang ada Michael Lim itu dan meminta Michael Lim untuk memberikan komentarnya. Tetapi perwakilan dari VD di Singapura ini menolak untuk memberikan penjelasan apapun. Ya, MNC yang diduga berada di balik ini juga menolak memberikan komen. Ya, memang tidak ada hubungan sih dengan MNC. Ya, jadi jelas ya, kalau saya bilang nggak benar orang masih uh, nggak percaya ya seperti tadi orang bilang pak biarin aja pak laler itu lebih suka sampah daripada bunga nggak usah diyakinkan biar aja oke kemudian dari Indodex sendiri ya crypto exchange di Indonesia disebut di sini Vidi dan vdx dikeluarkan dari Indodex beritanya ya delisted dikeluarkan delisting nah ini blog dari Indodex memberitakan begini halo member Indodex dia bilang ya sebagai marketplace kripto yang aman dan terpercaya di Indonesia, Indodex selalu berkomitmen untuk menyediakan aset kripto berkualitas untuk diperdagangkan di marketplace Indodex. Oleh karena itu, demi memberikan keamanan bagi member terhadap aset kripto yang diperdagangkan, Indodex mengacu pada daftar hit catat daftar hitam dari Satgas Waspada Investasi dalam hal ini delisting token yang masuk ke dalam daftar hitam investasi otoritas jasa keuangan. Oke, yang merupakan wadah koordinasi antar instansi dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin atau yang dikenal sebagai investasi ilegal ya. Jadi sudah dinyatakan ilegal oleh OJK. Nggak percaya? Inilah baca. Kemudian berdasarkan hasil koordinasi Satgas Waspada Investasi OJK pada 12 Oktober 2021 baru-baru yang uh, lalu lah bulan-bulan lalu. PT Richen Digital Indonesia dihentikan kegiatannya karena melakukan penawaran aset kripto dengan sistem penjualan langsung atau multi-level marketing tanpa izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Maka, Satgas Waspada Investasi OJK telah mengirimkan surat perihal pemohonan delisting VD Coin dan VDX kepada Indodex. Berkaitan dengan hal tersebut, Indodex melakukan delisting terhadap Vidi dan VDX. Menarik ya? Bagi para member Indodex yang memiliki aset kripto VD dan VDX, harap diperhatikan hal-hal di bawah ini. Satu, per 30 November 2021 pukul 6 pagi, semua aktivitas trading VD dan VDX akan ditutup. Maka jika Anda masih memiliki pending order akan otomatis dibatalkan, auto cancel. Dua, deposit dan penarikan saldo Aset kripto VDI dan VDX akan ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Oleh karena itu disarankan untuk segera mel melakukan pemindahan aset VDI dan VDX Anda ke wallet pribadi Anda. Lu simpen dah tuh di dompet uh, 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 apa? wallet pribadi Anda ya kan. Ada e-wallet kan gitu ya. Anda tidak perlu khawatir, memang dengan saldo VD FD dan VDF karena tetap aman, tersimpan di sistem kami. Jadi kalau Anda punya 10 ya tetap 10 gitu ya, tapi harganya anjlok. Tapi kalau Anda punya 10 ya tetap punya 10, punya sejuta ya tetap sejuta, tapi nilainya ya ancur karena orang buru-buru pada jual semuanya, setahu saya ya. Namun seluruh member disarankan untuk melakukan penarikan aset tersebut sebelum ditutup sesuai dengan tanggal yang ditentukan agar Anda dapat melakukan trading di tempat lain. Ya, mungkin ada tempat lain yang masih mau terima di Indonesia nggak bisa. Gitu kira-kira, ya. <tuh> Kasihan ya yang main gini ya. Kemudian ini ada berita, berita daerah lu pada lu, portal Purwokerto. Eh ikut memberitakan soal Fidi gitu ya. Waduh beritanya berhenti, Vidi Coin resmi del di delisted di Indodex dikeluarkan, buruan lepas token vidi sekarang daripada rugi besar ya sudah telat ba banyak yang rugi lah di sini ya nah, kemudian Vidi Coin resmi di delisted di Indodex buruan lepas token vidi sekarang daripada rugi besar katanya. Nah, di sini kira-kira memberitakan apa yang sudah dikatakan tadi. Indodex saat ini sudah resmi memberikan pengumuman bahwa VidiCoin delisted untuk token VD FD dan VDX. Sehingga bagi para pemegang aset kripto VidiCoin harus segera bertindak. Indodex sebagai marketplace yang kripto uh, yang aman maksudnya dan terpercaya di Indonesia selalu mengupayakan untuk berkomitmen menyediakan aset kripto yang berkualitas untuk diperdagangkan. Karena itu Demi keamanan semua member terhadap aset kripto yang diperdagangkan, Indodex melakukan delisted atau menghentikan mengeluarkan gitu ya perdagangan Vidicoin yang ada di Indodex. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Vidicoin? Nah, di sini portal Purwokerto menjelaskan ya ini seperti yang sudah ada di video saya sih ya disebut Vidicoin adalah mata uang kripto dari jaringan Vidi. Vidi adalah jaringan iklan terdesentralisasi pertama di dunia yang memberikan kesempatan untuk bekerja dengan pihak pengiklan dengan cara jauh berbeda dengan cara yang umum, ya kan? Vidi adalah token agnostik platform yang beroperasi di browser bla, bla 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 ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya juga gitu ya. Uh, nah di sini diterangkan lagi Vidi Coin terakhir diperdagangkan di Indodex dan pasar bursa kripto papan atas katanya entah di mana lah ya. Tidak hanya di level nasional, bahkan di level internasional. Nah, pendiri Vidi, bukannya Vici ini. Vidi adalah Patrick Colangelo. Ah, Patrick Colangelo yang merupakan sarjana lulusan Harvard University. Kalau dengar-dengar orang seperti gini mirip cerita Pi Network. Wah, wow, ini dari Stanford gitu. Ini juga sama lah dari Harvard gitu ya. Bersama temannya yang merupakan mantan bankir investasi kredit Swiss, Matthew Lim yang tadi ada fotonya gitu ya. Ya ternyata kan orang yang lulusan dari Uh, universitas bagus juga nggak jamin bisa menjalankan bisnis yang legal gitu ya. Jadi jangan jangan terlalu ini juga. Ya kita boleh bangga gitu kalau ada teman ada orang yang mendirikan perusahaan atau usaha dari universitas yang yang terkenal gitu ya. Nah tetapi tidak selalu menjamin bahwa kalau dia dari universitas Harvard atau Stanford pasti bagus belum tentu. Ya besok saya bahas lagi. Uh, seseorang doktor yang mantan konsultan dari perusahaan konsultan besar yang akhirnya juga scam, tapi besok ya, <gifat> Patrick sendiri memulai proyek Vidi saat dia masih aktif menjadi seorang mahasiswa. Patrick saat ini adalah presiden forum kewirausahaan Universitas Harvard dan presiden grup ekuitas swasta Universitas Harvard. Sedangkan rekannya, Matthew Liam, yang tadi ada fotonya, adalah mantan bankir investasi. Dia berhasil mengeksekusi 8 IPO, MA dan lain-lain. Pokoknya ngetop dah. Dia juga telah membantu Fidi menandatangani kesepakatan di Sumla dengan sejumlah pemimpin industri di China. Namun dalam perdagangannya untuk menambang Fidi coin melalui Fidi Coin Cloud Mining ternyata ini tidak sepaket dengan VD Network. Sudah saya terangkan di video saya. Jadi VD yang asli itu nggak ada hubungannya dengan menambang VD dengan sistem multilevel ya. Jadi nonton <gat> Anda nontonlah video saya yang pertama itu ya. Karena strategi penambangan inilah VD Coin dianggap bermasalah dan tidak sesuai dengan ketentuan di Indodex dan di Indonesia. Kemudian dikatakan seperti Indodex Block Indodex juga pada mengacu pada daftar hitam Satgas Waspada Investasi yang sudah dirilis. Setelah koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi, maka Indodex resmi menghentikan PT Richen Digital Indonesia untuk memperdagangkan VDCoin di Indodex. Pelanggaran yang dilakukan oleh Vidicoin adalah melakukan penawaran aset kripto Vidicoin dengan cara sistem penjualan langsung atau multi level marketing tanpa izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian, kemungkinan skema Ponzi atau money game dilakukan saat perdagangan Vidi dengan cara multi level ini sangat besar jika mereka melakukan multi level marketing, karena hal inilah. Vidicoin di delisted dari Indodex dan bagi para pemegang aset Coin, Indodex di Indodex maksudnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, itu seperti yang di blok Indodex lah ya. Kurang lebih sama ya, mulai 30 November pukul 6 seluruh kegiatan trading Coin akan dihentikan. Jika masih ada, maka pending order akan langsung di cancel. Persis sama pengumumannya seperti yang ada di Indodex ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini loh. Selama ini terbukti saya tidak pernah sembarangan mereview, ya. Ya, tetapi kalau ada kaki tangan orang yang sudah telanjur kecemplung di sana, malu mengakui kesalahannya, biasa membuli saya secara tidak cerdas. Makanya, tadi saya sudah katakan banyak teman-teman, udah, Pak, biar aja, Pak, yang ngebully bapak itu seperti lalat yang lebih suka eh, bangkai atau lebih suka kotoran sampah yang bau gitu. Ya, ketimbang bunga yang harum, sudah dikasih tahu itu sampah atau kotoran yang bau, dia tetap suka itu. Dikasih tahu bunga lebih indah dan lebih harum, nggak mau gitu. Biarin aja pak, nanti dia juga kena gitu. Ya saya turut berduka cita bagi para uh, pemain Vidi ya yang kena masalah sekarang. Oke, okay? uh, saya males lah ya memperlihatkan bully-bully yang ada gitu ya. Anda bisa lihat sendirilah di video saya yang tadi saya katakan mengenai Vidi Coin ini ya. Demikian bahasan saya. Ulasan saya tentang vidicoin yang dihentikan oleh OJK melalui SWI. Semoga ini mencerahkan. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.